awak nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke tempat peranganan di Hokkaido bersama keluarga saya. Betul ke? Bagus-bagus. Saya pun nak pergi ke Hawaii dengan keluarga saya. Awak pun? Saya pula menang cabutan bertuah bandar selatan dan dapat melancong ke Pulau Guam. Semua kawan-kawan saya tak dapat pergi melancong ke mana-mana tempat dengan keluarga mereka. Saya seorang saja yang tak dapat pergi ke mana-mana pun. Bila mereka balik, pasti mereka akan bercerita pengalaman mereka. Nanti pasti saya akan di-angel lagi lah. Betul lah. Baik, minta tolong Doraemon. Dia tentu boleh tolong bawa saya ke mana-mana lah. Doraemon! Doraemon, awak tentu boleh bawa saya pergi ke tempat yang menarik. Kalau boleh, saya nak pergi ke tempat yang pelik dan seronok. Awak boleh tolong, kan? Sekarang dah masuk, Doraemon! Satu perkara buruk telah berlaku sekarang, kita tahu lah. Kau makin sebelah mana? Saya kena balik rumah saya dapat. Tolonglah bawa saya pergi bercuti ke mana-mana. Tolonglah, tolonglah. Awak ni lah. Pergilah ke mana saja yang awak suka. Doraemon. Kenapa dia terkesu-kesu sampai macam tu? Ada sesuatu yang dah berlaku di masa hadapan agaknya lah. Ada pencuri yang dah pecah masuk rumah Suwashi ke? Tak mungkin perkara kecil macam tu dia jadi tergesa-gesa. Bencana alam agaknya. Mungkin juga bumi diserang makhluk asing. Hari terakhir untuk bumi ke? Tak mungkin lah. Takkanlah macam tu. Oh ya, baik saya cuba tengok dengan tali pinggang masa ni. Tapi saya tak pernah pergi lagi lah ke zaman Doraemon di masa depan tu pada tahun 2125. Alamat keluarga Nobita adalah, ini dia, Jalan Susugigahara Blok Nerima, Bandaraya Tokyo. Yang ni bolehlah saya jumpa dengan cucu saya Suwashi tu. Pulau Hokkaido atau Pulau Hawaii dah tak menarik lagi lah. Sebab saya akan pergi ke masa depan. Saya nak berbangga di depan semua orang. Nanti ibu masanya. Tolong selamatkan saya ni. Saya memang kaya berada di tempat yang tinggi. Ada UFO ke? Hai! Tunggulah saya! Dia datang! Apa dah pergi? Nampaknya saya jatuh semakin perlahan lah. Saya terjatuh dari tempat yang begitu tinggi macam tu, tapi langsung tak luka. Tentu ada alat untuk mengurangkan tarikan graviti telah dipasang di sini. Agaknya lah. Abad ke-22 ni memang hebat betul. Suasana tempat ni memang pelik lah. Saya harus cari Doraemon kat mana perginya dia. Mesti dia juga datang ke tempat yang sunyi ni. Boleh tak saya nak tumpang tanya ni? Selamat datang ke sini. Boleh tak saya berjumpa dengan pekerja kedai sini? Saya adalah komputer penjaga seluruh kedai ini. Saya akan masak apa jua makanan yang awak mahukan. Sila duduk di meja. Sedap juga. Tapi bandar ni sunyi sepi lah. Nampaknya tak ada orang yang tinggal kat bandar Tokyo pada abad yang ke-22 ni. Tapi tak mungkin keadaan macam tu. Apa tu? Ada benda bulat yang terbang datang ke sini lah. Tak kisahlah apa pun. Janji saya dapat berjumpa dengan sesuatu yang hidup kat sini. Itu pun dia! Ah!
haiwan macam tu kat bumi ni. Mungkin juga makhluk asing. Makhluk asing telah datang menyerang bumi ni. Jadi tak ada lagi seorang pun manusia yang ada kat Tokyo ni. Semuanya telah dibunuh oleh makhluk asing tu. Sebab itulah Doraemon tergesa-gesa balik kemari. Kemana agaknya Suhashi telah melarikan diri? Ha? Mungkin dia pun dah. Yang penting saya kena balik sekarang untuk fikir pasal ni. Atuk, apa Atuk buat kat sini? Kamu Suhashi? Macam mana Atuk boleh ada kat sini? Baguslah. Kamu masih hidup lagi rupanya. Saya sangkakan dah tak ada lagi manusia yang hidup. Kamu tahu tak? Memang betul apa yang Atuk sangkakan. Sekarang cuma tinggal saya seorang aja yang masih hidup. Atuk tahu tak? Kamu ni pun janganlah panggil Atuk ni Atuk. Boleh dengar tak? Tiba-tiba je, invader telah datang menyerang. Sekelip mata saja, sesiapa saja yang terkena cahaya yang mereka pancarkan akan jadi hancur dan hilang begitu saja. Saya dengar UFO mendarat di seluruh dunia. Mungkin kita berdua saja yang masih hidup. Tapi kita akan lawan sampai mati. Rupanya begini. Keadaan dunia pada saat-saat akhir ini, saya tak sangka sungguh. Mereka datang! Jangan panggil saya ni Atuk lah. Habislah UFO bergerasi. Tentulah awak rasa letih, Suhashi. Awak jambu. Saya ni baru aja balik dari melancung ke bulan, tau. Apa? Saya tak apa-apa. Tak luka pun lah. Seronok betul tau dapat melawat kawan-kawan kat bulan tu. Betul ke? Oh, nampaknya semua orang pun dah pulang sekarang ni, ya? Rupa mereka serupa dengan Shizuka dan Sunio lah. Saya pergi ke planet mari. Saya mengelilingi matahari. Satu pengalaman yang sangat seronok, tau. Jom baliklah. Saya tak nak dengar tentang percutian mereka tu. Suhashi pergi bercuti ke mana ya? Kesian dia. Kenapa awak tanya dia macam tu? Sebab semua dah pergi bercuti. Cuma dia saja tak ke mana-mana. Jadi dia hanya main permainan menembak 7 dimensi di taman aja lah. Permainan? Kan lebih seronok kalau kita dapat main macam betul-betul. Walaupun cuti sekolah, tapi saya ni tak dapat pergi ke mana-mana pun. Kalau Atuk tak berusaha betul-betul, kami sebagai anak cucu akan... Saya faham tu. Buat saya rasa terkejut je tadi. Ini semua pasal Doraemon lah. Kat mana Doraemon? Doraemon sebenarnya dia dah pergi ke kilang. Jangan bergerak. Dia kata ada benda yang rosak. Jadi dia datang untuk tukar bagian tu. Tadi saya dah baiki bagian yang rosak tu dan sekarang saya ni dah pulih lah. Baguslah kalau dah baikikannya. Seorang pun masih belum balik dari bercuti. Doraemon, awak ada tak benda tu? Benda apa?